Malam ini jelajah terakhir, jelajah yang saya kira antara yang paling berfungsi dan paling berfaedah. Dia selain daripada menerangkan kepada masyarakat tentang apa itu Trans-Pacific Partnership Agreement, TPPA dan sebagainya, dia juga bukan hanya berhenti sekadar ceramah. Dia adalah ceramah yang dibikin, disusun untuk mobilisasi masyarakat, terutama sekali rakyat Malaysia, anak-anak muda, turun bantah TPPA ini esok di KLCC jam 2 petang. Jadi selama hampir sebulan, kita pusing satu negara yang kita tahu, yang kita boleh baca dan kita boleh tangkap, rakyat memang kabur dan kurang mengerti apa itu TPPA. Sama juga macam diri saya. Maka sebaiknya saya ambil sikap, saya tidak akan naik ke pentas mata-mata untuk terangkan TPPA. Bohong kalau saya kata saya tahu. Sebab saya bukan YB, saya bukan ahli parlimen, hatta bukan menteri sekalipun. Malah tanyalah YB yang ada di atas pentas ni pun, mereka tak pernah baca dan tak pernah tengok pun apa isi kandungan perjanjian TPPA tersebut. Tapi kita tahu, dasarkan sejarah, dasarkan pola pergerakan perdagangan yang pernah orang kita kita lihat selama ini, beri aluan kepada Haji Wissam, Anak Presiden PAS. Kalau kita tengok balik keadaan dan juga sejarah, setiap perjanjian yang dibuat dengan negara bangsa bernama Amerika Syarikat ini tidak pernah memberi kebaikan kepada negara-negara, yang terutama sekali negara yang lebih kecil daripada segi sektor ekonomi dan geografi. Termasuklah negara kita sendiri, saudara. Orang kata ini adalah penjajahan bentuk baru. Saya kurang setuju dengan perkataan penjajahan bentuk baru. Ini perjajahan yang sudah berlaku sekian kurun lagi. Daripada dahulu lagi sebenarnya, memang perjanjian adalah salah satu bentuk penjajahan paling berkesan. Negara kita 100 tahun yang lalu dulu pun dijajah bukan sekadar dengan senjata semata-mata. British datang negara kita, dia tak bawa askar seluar pendek dia. British datang negara kita, dia tak bawa meriam dan sebagainya. Yang dia datang ke negara kita, dia bawa surat perjanjian. Itu yang kita tahu dalam buku sejarah Perjanjian Pangkor. Dan akhirnya hasil daripada tanda tangan Sultan ketika itu, negara ini akhirnya dijajah oleh British suatu masa yang lalu. British jajah negara kita bukan semata-mata dia nak pacak bendera Union Jack atas tanah kita. Dia datang jajah negara kita untuk rebut kuasa ekonomi dunia, untuk jajah kuasa ekonomi rakyat negara ini sendiri. Diperahnya hasil negara ini, diperahnya segala kekayaan bumi ini supaya mereka boleh lebarkan sayap ekonomi mereka. Hari ini sejarah sedang berulang kembali. Dulu British adalah kuasa ekonomi terbesar dalam dunia di bawah Syarikat Hindia Timur. Hari ini Amerika Syarikat adalah pengganti kepada British yang baru, imperial kapitalis yang baru dalam dunia ini. Ini negara Amerika Syarikat, dan mereka sedang jajah setiap negara yang kurang celik dan kurang peka terhadap perjanjian-perjanjian yang menjanjikan kononnya kemajuan kepada negara tersebut. Negara kita ini bukan negara yang mampu bersaing dengan syarikat-syarikat korporat daripada luar negara. Katakanlah mereka kata perjanjian TPPA ini adalah perjanjian yang adil dan saksama. Kita buka ruang supaya segala orang yang ada dalam dunia ekonomi negara ini dan juga negara-negara lain yang terlibat dalam perjanjian ini berniaga sesama sendiri secara bebas. Saudara, perdagangan bebas yang dijanjikan bawah TPPA ini bukan perdagangan yang adil. Negara kecil macam Malaysia tak mampu bersaing dengan negara-negara besar yang ada dalam 11 negara lain dalam TPPA. Bayangkan kali ini tanpa ada perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Syarikat, kita sudah pun dijajah ekonomi kita. McDonald's dalam Kuala Lumpur ni saja sudah berapa puluh cawangannya, tambah KFC, tambah Pizza Hut, tambah syarikat-syarikat yang dibina, perbankan dan sebagainya dalam negara kita. Jangan cakap negara ini mampu bersaing. Tak ada perjanjian perdagangan bebas, kita dah kena jajah ekonomi kita. Bayangkan kita tanda tangan TPPA yang mana negara ini tidak boleh lagi diuruskan perdagangan dan ekonomi ikut kita punya sendiri
kita tidak mampu lagi boleh tengok negara kita bersaing secara sihat. Kita tak mampu suburkan ekonomi anak tempatan kita. Dia kata ini perdagangan bebas. Baik, perdagangan bebas. Kamu boleh datang negara kita, kamu boleh buka McDonald's lagi 200 cawangan dalam Kuala Lumpur ni. Kita tanya balik diri kita, adakah makcik nasi lemak antarabangsa dekat kampung baru ni boleh buka nasi lemak dekat Wall Street, boleh buka nasi lemak dekat New York? Tak mungkin, sedang ini perjanjian perdagangan bebas yang ditaja oleh Amerika Syarikat, dan inilah penjajahan yang telah dilakukan pada banyak negara lain. Saudara, janganlah cakap pasal Barack Hussein Obama ni, apa, Presiden Amerika Syarikat yang dibayangkan sebagai seorang yang progresif dan adil pada masyarakat dunia. Saudara, ini orang jahat yang sama dengan Presiden-Presiden Amerika Syarikat lain yang sudah porak-porandakan dunia selama ini. Di bawah Amerika Syarikat, pimpinan Barack Hussein Obama, hari ini di Afghanistan dan Iraq, selepas kejatuhan George W. Bush, lebih ramai lagi orang yang mati di tangan tentera Amerika Syarikat berbanding zaman Bush dulu. Hari ini di bawah Barack Hussein Obama, sama sahaja nasib orang-orang dalam dunia ketiga. Syria sedang menunggu masa untuk dibedil guna misail daripada kapal-kapal perang armada Amerika Syarikat. Macam mana kita boleh buka ruang perdagangan kepada orang jahat macam Amerika Syarikat tersebut? Samalah macam Cik Gubat cakap tadi, negara ni negara yang pelik, Perdana Menteri kita Perdana Menteri yang pelik. Abu Chinpeng tak diberi masuk perjanjian yang nak apa jajah negara kita, dia bagi masuk dengan cara buka pintu seluas-luasnya. Dia buat statement dalam surat khabar, kononnya negara ini tak mau tanda tangan, kononnya negara ini sedar, dia tahu apa kerja dia. Saudara, jangan tertipu. Ini orang yang sudah pun terbukti kebaculannya selama ini. Dia bukan pemimpin yang berani bercakap tidak kepada negara besar bernama Amerika Syarikat. Maka jadi tugas kita rakyat negara ini untuk turun ke jalan raya dan tunjukkan bahawa kita tidak setuju pada perjanjian TPPA. Esok kita bertemu di KLCC jam 2 petang, sama-sama kita bantah perjanjian ini, sama-sama kita halau dan lutah keluar Amerika Syarikat daripada negara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.